Hari ini kita akan menuju kamp pengungsian Palestina dengan membawa 150 paket bahan makanan pokok dari Indonesia. Paket makanan ini diantar langsung ke tenda-tenda pengungsian masyarakat. Tenda sederhana yang terkadang penuh dengan debu akibat angin kencang ini jadi tempat berteduh dan rumah bagi mereka, yang mereka rawat agar jadi tempat yang nyaman untuk terus menyambung hidup ke depannya. Di pengungsian ini, segala pemenuhan hidup sehari-hari sangat terbatas, mulai dari pakaian, listrik, pendidikan, hingga pasokan makanan. Maka, kiriman paket makanan dari Indonesia ini sangat penting bagi mereka, untuk jadi cadangan makanan satu keluarga. نشكر تعريم كاسيح اندونيسيا وجزاكم الله كل خير. Terima kasih sahabat Kasih Palestina. Jangan berhenti untuk terus berbagi kebaikan serta menularkan kebahagiaan, karena kita tak pernah tahu amalan mana yang membuat Allah ridho pada kita hingga bisa mengantarkan kita ke surga.